Hai guys, balik lagi bersama Kirvan Gapi. Jadi guys, pada video kali ini kita akan explore daerah sini nih. Ini adalah daerah air tawar yang cukup jernih. Di sini aku melihat ada banyak banget ikan kecil-kecil kayak gini nih guys. Kira-kira ini ikan apa? Kalian yang tahu komentar di bawah. Jadi kali ini aku mau nyeser guys. Nah, mumpung aku udah ini bawa sesernya guys ya. Oke, ini yang kecil-kecil mungkin nggak agak susah untuk ditangkap. Bisa sih itu. Ada guys nih. Nih guys, kecil-kecil banget nih. Nih kayak gini nih guys. Ini kayaknya anakan gobi-gobian deh, tapi susah kalau misalkan mau di-review. Jadi aku mau cari yang agak besar di sini. Sepertinya kita menemukan ikan yang agak gede. Wah, dapat guys. Oke, kita cek dulu ya. Tapi aku perlu ini wadah. Oke. Kita cek dapat apa, guys? Wah, angkur buaya, guys. Ini udah tawar nih. Bisa dibawa pulang nih pelihara. Nih, padahal air tawar di sini. Ada kayak gini, guys. Tuh. Kuda laut di air tawar ini ikan gobi. Ini mereng-mereng. Ada kuda laut tawar lagi, guys. Apakah masih ada? Udah. Ayo kita coba lagi ya. Coba lagi di sini, guys. Kita coba di sini, banyak ikan yang agak besar juga tapi susah kayaknya ditangkap. Kita cari ikan rumput ya, yang suka ada di rumput-rumputan. Ini kan banyak rumput-rumput. Ada enggak? Enggak ada kayak ini. Ini ada rumput-rumput kayak gini ya. Coba ya, guys. Kita coba cek dulu, guys. Ini aku senang banget di tempat kayak gini karena sejuk banget, ada bukit dan ada sungainya. Nah, ini aku tadi sebelumnya bawa ini sesar yang gede ini. Oh, tapi dia patah. Ternyata aku mendapatkan ikan gamal ya, atau gabus malas lagi nih. Ini ada lagi. Kayaknya untuk gabus malas ini kita perlu wadah akuarium yang agak gede. Karena dia suka lompat, guys. Tuh kan lompat. Oke, yang ini untuk ikan kecil. Oke, kita coba cek lagi. Aku dapat apaan lagi nih, guys? Udah, cuma ada udang-udang kecil kayak gini nih. Udangnya sangat kecil. Jadi kita mau lepasin lagi. Tadi di sini. Nah, sekarang coba pindah ke sini. Ini udah tadi ya. Kita coba lagi lah. Wah, dapat batu, guys. Ada udang di balik batu. Kita coba di sini. Nah, coba ke sebelah sini, banyak rumput-rumput daun kering. Tapi tidak ada apa-apanya, guys. Ini aku coba pindah ke spot yang sebelah sini. Kalau aku lihat di sini banyak ininya, daun bambu, guys. Nah, ini ada spot di sini, spot yang terbengkalai, tapi ada ikannya nih, ada tuh, guys.
Kalau kalian amati itu ada ikan-ikan di sini kecil. Ada kecebongnya juga. Oke, kita coba sesel. Kira-kira spesies apa yang mendiami tempat terbengkalai seperti ini? Ternyata lumpur, guys. Cuci dulu. Ini saatnya kita pengecekan ya. Kalau aku cek sih di sini aku nggak melihat ada ikan-ikan yang menarik ya. Ini ada sih ikan cere, guys, nih. Ikan cere biasa sih. Oke, kayaknya belum ada ikan yang unik juga yang bisa kita tangkap, guys. Oke, kita buat. Ini ada spot-spot yang banyak sampahnya, guys. Males kalau banyak sampahnya, mau nyeset. Nih, berlumut juga. Wah. Berlumut, guys. Ini udah kering sungainya. Udah kering. Nah, tapi di sebelah sini aku melihat ada kubangan air yang aku nggak tahu ada ikannya atau tidak. Aku mau coba turun dulu, kita pastiin. Tempat kayak gini tuh biasanya ikannya misterius ya, aneh-aneh, guys. Dapat nggak ya? Nggak dapat. Coba yang di sini nih. Ini banyak rumput-rumputan. Kok nggak dapat ya? Biasanya ada di rumputan deh. Dapat. Ada beberapa ikan yang kena nih. Yuk kita ke base camp. Banyak banget nih, guys. Ikan terdampar ini. Nih. Kecil-kecil banget. Nih, guys, kalian lihat nih. Bayi-bayi ikan seperti ini banyak banget di sini. Ada kan gubi kayaknya deh. Mungkin kita akan ambil beberapa. Takutnya di sini juga udah mulai kering kayak gini. Oke, kita cek yang kita dapat di sini ya. Oke. Oke, guys. Kita review. Nah, aku dapat apa tadi? Wah, ini nih. Nih. Seikan bendera ya, ekor bendera, ada lagi nih kecil. Ekor bendera. Kayaknya dia itu ikan air payau deh. Jadi aku rasa aku dapat udang juga tapi lepas kayaknya. Oke, nggak apa-apa, guys. Ya, lepas. Oke, kita review dulu ya. Guys, ikannya aku dapat. Yang kita dapat di spesies yang kita dapatkan di tempat seperti ini. Ada gabus malas, ada ikan tangkur buaya atau ikan pipa atau saudaranya kuda laut. Ini juga aku dapat ikan ekor bendera, saudaranya jungle perch. Ini gabus malas.
Gabus malasnya mendominasi di sini. Oke, keren sih, mantap. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu lagi guys.